Okey, itu hari letup kelambu. Ramai juga yang cakap bukan letup kelambu Bang Salai, letup-letup. Okey, apa yang Bang Salai faham? Letup-letup ni pokok dia. Tak tahulah siapa betul siapa salah. Ni yang Bang Salai panggil letup-letup. Kalau letup kelambu dia ada macam sarang yang kelambu yang balut dia tu. Kan, jadi tu Bang Salai kata perbezaan pendapat tak ada masalah. Okey, sekarang kita pergi kepada pokok ni yang Bang Salai panggil letup-letup. Okey. Pokok ni dekat luar negara banyak gila orang dah komersial kan. Banyak gila. Mexico, Indonesia pun dah komersialkan pokok ni. Kalau dekat Indonesia dia orang panggil ciplukan. Ciplukan macam-macam lah. Tapi apa yang best tentang pokok ni? Banyak betul dia punya khasiat dia. Vitamin A, B, C, D, macam-macam, Z lah segala-gala, korang carilah sendiri. Dia ada buah yang mana elok kita makan. Sebab pokok ni dia seakan-akan, cuba tengok Wan, dia seakan-akan macam pokok cili tau. Daun dia, batang dia, kembang, rangka dia semua ni macam pokok cili. Tapi dia ada buah, nampak? Ini buah dia tak masak lagi. Kalau masak boleh Bang Salai makan. Okey, kita ambil lah buah dia. Contoh satu eh. Ha, tengok. Ni buah dia. Letup-letup. Dia ni, dia ada bila kita tekan. Tak apa nak meletup sangat lah. Okey, buka. Dalam ni ada buah, nampak? Ni ada buah. Sebelah Mexico, sebelah Indonesia, dia sampai besar-besar macam ni tau. Kita punya kecil betul, nampak beza dia. Masak ataupun matang dia kalau oren, dan kelambu dia ni ataupun sarang dia ni akan jadi kering. Dia kering habis baru kita ambil makan. Dan buah dia lembut seakan-akan buah ceri. Ha, ni keras lagi lah sebab dia muda. Dia betul-betul lembut. Makan buah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun muda, Bang Salai nak tunjuk, jangan risau, boleh makan. Dia ada masam-masam sikit. Ni kalau lebih baik kan, cari orang-orang yang minat dengan pertanian, suruh diorang tanam komersial kan. Banyak negara komersial. Hasiat dia banyak gila. Banyak betul. Antara dia darah high segala-gala semua tu lah. Cari ni pokok ni. Siapa tahu mungkin ada hasiat lain yang mungkin boleh kongsi dengan Abang Salai, ataupun nama lain bersama kita share. Right.